Alhamdulillah kerana tiga mata yang begitu pentinglah untuk permulaan untuk Kedah malam ni. Dan tahniahlah untuk player-player saja yang kita tahu dari awal kita agak struggle dengan tekanan daripada tim Perak. Dan juga tahniahlah untuk Perak kerana memberi satu persembahan yang begitu bertenaga lah menjadi di barisi oleh pemain muda. Apapun yang penting permulaan untuk Kedah malam ni, kita dalam misi kita mendapat tiga mata dan dua dah tercapai lah. Ini sekali untuk kita menambahkan keyakinan untuk kita untuk bersedia untuk di second game nanti begitu dengan tekanan orang sebab sendiri. Okay, bagi saya yang penting malam ni adalah tiga mata. Okay, dari segi performa kita tahulah bukan performa yang kita harapkan, yang kita gambarkan apa dengan yang kita dapat persembahkan untuk malam ni. Apapun dari segi performa kita di situ kita boleh improvekan benda tu. Okay, dan kita tahu squad majoritinya baru, kita just 2 bulan bersedia, just preparation 2 bulan dan kita hari ni first game dan kita nampak segala kelemahan kita boleh improve. Kita boleh improve. Tetapi apabila kita kehilangan mata, mendapatkan mata balik itu yang kita dapat, kita tak dapat balik lah. So yang penting tiga mata dari segi kelemahan kita kena perbaiki dan kita tahu selepas ni berjumpa dengan tim yang lain lagi hebat, lagi bagus, kita kena boleh sedia lah yang untuk game malam ni saya rasa bagus lah untuk player-player, especially kebanyakan player yang first time dari segi foreigner bermain dengan tim di Liga Malaysia. Dan juga untuk local player, mungkin setengah local player tu tidak merasai tekanan yang sebegini bermain dengan state club yang besar seperti KDA. Yalah, dalam semua minit ini ada momen yang bagus dan momen yang banyak momen yang perlu diperbaiki, di improve lah. Macam tu untuk preparation next game. Dan malam ni mungkin kita boleh nampak dan player sendiri pun tahu apa yang kelemahan yang patut kita improve. Dan juga mungkin untuk kemenangan malam ni yang penting untuk memberi moral semangat lah, keyakinan untuk kita main di tempat sendiri. Kita tahu bermain di away dah waktu begitu berbeza lah. Dan kita tengok kat sini pun fan pun begitu ramai datang support. Dan saya rasa mungkin di tempat sendiri tu kita dapat moral booster daripada fan lah, seperti apa yang Perak dapat malam ni di awal permainan.